Agnesa Manika disebut pacari pesepak bola Raphael Maitimo. Gara-gara ini Agnesa Manika dikabarkan pacaran dengan pesepak bola Raphael Maitimo. Hal ini karena salah satu temannya mengunggah momen kedekatan Agnes dengan Raphael. Apalagi, komentar Audi Airem dalam unggahan tersebut semakin menjelaskan kalau Agnes memiliki hubungan khusus dengan pesepak bola tersebut. Lantas, bagaimana kedekatan Agnes dengan Raphael? Agnes mau dikabarkan pacaran dengan Raphael Maitimo. Media maya tengah dihebohkan dengan unggahan akun Instagram @bbogdanflase. Unggahan tersebut menampilkan penyanyi papan atas Agnes Mo sedang dirangkul pesepak bola bernama Raphael Maitimo. Tak hanya berdua, Agnes dan Raphael terlihat sedang makan malam bersama dua rekan lainnya. Di sana juga terlihat kapten klub PSM Makassar Wiljan Pluim. Raphael juga kedapatan menjemput wanita 33 tahun itu usai menghadiri acara Billboard Indonesia Music Awards 2020 pada Rabu malam, 26 Februari 2020. Sontak saja berbagai reaksi dilontarkan netizen dalam kolom komentar. Yang menarik, penyanyi Audi Airem turut melontarkan komentar dalam kesempatan tersebut. Dia memberikan tanda hati yang dibalas dua emoji cium oleh Agnes. Selain itu, Raphael juga menuliskan komentar kocak dalam unggahan tersebut menggunakan bahasa Inggris. Agnes pun membalas komentar Raphael dengan emoji tampak kesal. "Malam yang luar biasa dan menyenangkan. Kehidupan pengasuh," tulis Raphael. "Hehehe," balas Agnes. Begini tanggapan Raphael Maitimo soal kedekatannya dengan Agnes Monica. Melihat namanya disebut sebagai pacar baru Agnes Mo, Raphael Maitimo buka suara. Lewat tim Indosport, pria kelahiran Belanda itu membantah bahwa dirinya menjalin kasih dengan Agnes. Dia menyebut telah kenal pelantun Diamond itu sejak 7 tahun lalu saat mendapati proyek bersama sebagai brand ambassador. Raphael juga menuturkan bahwa hubungannya dengan Agnes Mo hanya sebatas teman. "Sebenarnya saya tidak tahu soal kabar itu. Saya kenal Agnes sejak 7 tahun lalu, karena kami berdua pernah berada dalam acara yang sama untuk menjadi brand ambassador," ujar Maitimo. "Yes, itu saja, hanya teman," pungkasnya.